kok. Astagfirullahaladzim, Eko! Aduh! Eko! Ini pekerjaan kamu, saya berusaha untuk membantu pekerjaan kamu menyelesaikan pekerjaan aku supaya tepat waktu. Saya harus berangkat ketemu Pak Wali Kota, kenapa kamu malah begini-beginian? Aduh, ini kan tugas kamu, sekretaris kelurahan! Ah, ibu selalu mengganggu konsentrasi orang. Kili-kili kuping janganlah diganggu, Bu. Saya mau tanya, kamu sebagai apa di sini? Sebagai sekel, sekretaris kelurahan. Tugas kamu apa? Mengatur administrasi. Ibu bisa ngatur tidak? Kalau ibu nggak bisa ngatur, pergi. Ya, saya yang ngatur, ibu. Maaf, ibu. Maaf. Kenapa jadi saya yang duduk membereskan pekerjaan kamu? Kamu kerja sekarang. Salah, ibu tes salah sendiri. Cepat kerjain. Ah, bagaimana di ah ibu mah orangnya memang itu apa mau bilang apa? Mau bilang goblok? Bukan. Mau bilang bego? Enggak. Mau bilang tolol? Enggak. Mau bilang apa? Agak gila dikit, Bu. Kamu. Ibu bagaimana bisa komputernya dari kotak ke kotak ketik orang ini belum dicolokin? Bagaimana mau dicolokin? Pantes dari tadi kenapa saya gini-gini yang masuk-masuk ke situ? Kenapa bukan kamu colokin dari tadi? Saya mau nyolokin takut ibu kesakitan. Ya ibu, maksudnya gini, takutnya ibu kesetrum gitu. Iya, makanya udah tahu ini pekerjaan harus selesai sekarang dan saya harus bawa berkas ini ke Pak Wali Kota. Bagaimana? Aduh Eko, kamu bukannya membantu saya. Tenang. Gampang. Nih hidang lo pernikahan gini mahajulang hadiahnya. Artinya apa? Selama ada sayap, pasti semua permasalahan selesai. Bagaimana mau selesai orang kamu lebih asik kilik-kilik daripada ngerjain pekerjaan kamu? Bu, mendingan kilik-kilik kuping orang, Bu, daripada orang lain aku kilik-kilik, Bu. Ngomong sama kamu tuh bukan berarti saya. Pokoknya saya mau pergi sekarang. Kamu jangan lupa selesaikan pekerjaan ini. Dan kalau udah selesai, kamu segera pergi. Boleh, Pak. Saya tidak ada waktu sebentar, untuk mendengar kamu. Apa sebentar. Mau ngomong apa? Ibu mau pulang, kan? Iya. Bisa bareng sama aku, Bu. Ibu mau naik mobil atau mau naik motor? Wah, iya. Sekretaris kelurahan nawarin pakai mobil apa motor. Kok gitu loh? Saya mau ke tempatnya Pak Wali Kota dulu. Ya. Abis itu saya baru mau pulang. Kamu mau nganterin saya pakai mobil? Boleh. Pakai mobil apa? Mobil? Ih, hebat saya mau mobil. Iya, mobilnya apa? Omprengan. Itu mah saya juga bisa sendiri. Iya, ibu, namanya orang baik kan boleh, Bu. Ya udah naik motor ayo. Motor ojek tapi, Bu, mau, Bu. Astagfirullahaladzim. Eko! Itu mah saya juga bisa sendiri. Ah, ngomong sama kamu, selesaikan laporan. Atat! Aduh, di mana ya? Atat! Aduh! Pak, ngeliat Atat nggak? Atat pergi. Ntar dulu sebentar, Bu. Belum pernah aku dengar ada Atat. Ada Agim, Agatot, Atot, siapa? Itu loh, Parto. Oh, kalau Parto itu bukan Atot. Apa dong? Etot. Kan ini sebagai ucapan sayangnya. Kalau AA itu udah kehebatan. Jadi apa yang dong? Yang agak setengah aja, ee. Jadi ee Atot? Ee Atot. Begitu ya? Iya, ibu. Masa ibu nyari Parto, Bu? Kan ada aku, Eko si Togar. Kan suka dengan tubuh yang moleh saya. Nanti kalau kedeketan sama Mas Eko, ntar saya kempes lagi kena rambutnya. Ah, janganlah kau panggil aku Mas. Panggil nanti aku dianggapnya orang-orang itu dagang sayuran. Panggillah Abang. Abang, jadi... Panggilnya sih nggak enak ngapa? No. Ato. Ato. Pai. Pak Pai kau. Begini bang, saya. Aku sayang, aku akan sayang sama kau kalau kau ngomong sama aku Medan. Hilang doa kebenaran ini wanita. Ah, orang banyak kau usul aku. Si orang.
Maragana rawanja maragam ragam. Wah. Asem lali banget tuh. Angel, Pak. Bisa ngomong, Bang. Begini, Bang. Iya, Bang Eko. Iya, saya enggak bakalan jadi kerja di sini lagi sudah. Kenapa kau enggak kerja di sini di saya sini? Kenal bos orang Arab. Arab. Jangan kau bilang Arab. 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 Orang Arab. Orang Arab gitu jangan Arab. Jadi Ato mau pergi ke Arab. Lah, saya sudah di apa namanya? Dijaminkan bahwa saya akan menjadi supir pribadinya orang Arab. Oh. Arab. 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 Kalau Arab itu ya panjang. Oh. Kalau Arab gedut. Apanya tuh? Ya. Badannya. Oh. Kau pakai tanya apanya kau? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh. Apa kabar? Maaf, Wan. Wan ini pakai kacamata kayak capung jarum. Ya. Ini kenalkan Wan, teman-teman saya. Hai, Masya Allah, cantik sekali. Assalamualaikum. Panjang amat ya. Waalaikumsalam. Punya beras, Bu. Maksudnya aneh begini. Ente punya kawan luar biasa cantiknya. Kenalin Pak Eko, ini Pak Eko. Aku Eko Sitogar. Abang namanya siapa? Ana Husein Roti Bakar Fakekeke. Husein Roti Bakar ini pakai nama, ini namanya Husein Roti Bakar pakai keju. Iya. Adanya ada lagi. Siapa? Yang pakai selai ada. Ana datang ke sini seperti ente tahu sama Ana. Iya, Pak. Ente butuh kerja. Betul, Ana butuh istri untuk Ana jadikan abahal cakun keturunan Ana. Dengerin ngomongnya kayak keselak sendiri ya. Nah, ente ketahuan kamu sedang, kamu wanita pemakan biji-bijian. Ana sering keselak. Ente tahu Ana kemarin, tahu Ana kemarin, tahu. Ada perlu apa? Ana ini... Jangan ikut harap, lu ikut harap. Aku medan, gak mungkin. Tadi barusan? Enggak pernah. Coba ulang. Ada perlu apa? Ana ini du'uda. Duda. Du'uda. Duda. Ana ini kan sudah lama bercerai dari istri Ana. Ana pengen kawin lagi karena status Ana du'uda. Aku punya U-nya satu aja, duda, jangan duda, jangan duda, 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 dia ilah susah amat. Ini boleh Ana kenalan, bawa pulang ke tempat Ana. Oh, kalau mau kenalan silakan, silakan, Don. Kau telah mencuri hatiku. Aduh, ayah sih bukannya nolak ya. Ayah emang paling demen sama cowok-cowok yang jenggotnya kayak... Alhamdulillah, gitu. Romantis ente minta nyari kutu bukan di sini, tapi di sana. Cuman masalahnya ayah paling malas sama cowok yang udah agak agresif sama ayah. Di mana-mana ayah mesti agresif sama tuh cowok. Ini lampu masih terang, Ana sudah agresif. Apalagi VLN mati, Masya Allah. Aduh, yang begini-begini ayah kagak demen deh. Maaf ya, mau kaya kek, mau dari Arab, mau gede, mau gemuk, kagak deh. Gimana? Ayah kagak demen, ayah kagak demen. Kalau dia mau sama anak ente, anak bawa ke Arab, ente jadi sopir. Ayah kesini dulu ya, ayah. Nya. I love you too, dadah. Nya, babanya mana emang? Anya namanya, Wan. Oh, Anya. Kalau mau punya istri, aku punya cewek yang lebih cantik lagi. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Panjang kali kau punya suara, bodinya. Bohong. Kemarin ente bilang bodinya seperti ini. Begitu ana tengok, bilik.